begitu ya. Betul. Oleh Ketua Umum PP Pordasi Ibu Triwati Marsiano didampingi oleh jajarannya. Jadi secara simbolis kita akan saksikan bersama pelepasan burung perkutut sebagai tanda fair play hari ini begitu Zidan ya. Betul. Dan juga sebagai tanda pengobar semangat seluruh rangkaian acara Kejurnas Baju Kuda Pordasi ke-56 seri 1 Indonesia Derby 2022. Betul sekali, tengah bersiap saat ini Ketua Umum PP Pordasi Ibu Triwati Marsiano didampingi oleh seluruh jajarannya sudah bersiap ini untuk melangsungkan prosesi secara simbolis pelepasan burung perkutut. Betul, nanti sekali kita akan bantu begitu ya, hitung mundur dari boleh, 3. Boleh, nanti kita bantu begitu. Hitung mundur bersama-sama. Dan persiapan untuk bisa mengambil. Dan tentunya ini Zidan, secara simbolis pelepasan burung perkutut ini merupakan inisiasi dari Ketua Pengprov Pordasi Jawa Timur, Bapak Haji Muhammad Ruiz, sebagai tanda bahwa kita harus bersama-sama untuk mengobarkan semangat tentunya juga sebagai burung perkutut ini agar semakin bagus begitu ya. Betul, budidayanya di Jawa Timur. Begini. Betul sekali, sebagai maskotnya Jawa Timur yang dikembangkan di Madura. Kita hitung mundur sama-sama, mohon izin Bapak Ibu. Sobat. Kita hitung mundur bersama ya. Baik. Sudah ada yang lepas beberapa Zidan, kita hitung mundur saja. 3, 2, 1. Tepuk tangan yang meriah untuk pelepasan burung perkutut pada pagi hari ini. Kita beri tepuk tangan sekali yang paling lagi meriah. Ya, ya, ini larinya ke penonton, ya, jangan dibawa betul pulang Bapak Waduh. Ibu yang aduh ditangkap. Yes. Menandakan keobaran semangat dari para penonton pada pagi betul hari ini begitu ya Rinda ya. Betul tentunya Zidan, sekali lagi tadi dikembangkan untuk bisa menjadi maskotnya Jawa Timur. Yes, yang betul ternyata dikembangkannya saat ini dibudidayakannya di Pulau Madura. Madura. Betul. Oke, kurang lebih 1000 perkutut sudah dilepas? Belum? Ya, untuk dapat masuk ke arena upacara begitu ya, seluruh kontingen defile pembukaan akan diawali dari dengan Provinsi Aceh. Sekali lagi kami undang untuk kontingen defile yang pertama dari Provinsi Aceh. Baik, kami persilahkan selanjutnya bergabung dari Provinsi Sumatera Utara. Dan tepuk tangan yang meriah juga kita kabarkan untuk kontingen defile yang ketiga dari Provinsi Riau. Dengan iringan tepuk tangan berikutnya bergabung dari Sumatera Barat. Dan kontingen berikutnya yang memasuki arena upacara pembukaan pada pagi hari ini adalah tepuk tangan yang meriah untuk Provinsi Sumatera Selatan. Berikutnya kami haturkan selamat datang juga di Kabupaten Pasuruan untuk bergabung dari Lampung. Tidak berhenti di Provinsi Lampung karena setelah ini kita juga akan sambut selamat pagi dan juga selamat datang di Jawa Timur. Kontingen defile dari DKI Jakarta Raya. Berikutnya turut pula hadir dan kami persilahkan untuk masuk ke arena tribun dari Provinsi Banten. Baik, iringan tepuk tangan tidak berhenti sampai di Provinsi Banten karena setelah ini kita juga akan sambut dari Provinsi Jawa Barat. Berikutnya kami persilakan untuk bergabung dengan iringan tepuk tangan. Marilah kita sambut Provinsi Jawa Tengah. Berikutnya Erinda kita juga tidak berhenti di Jawa Tengah. Namun setelah ini kita beri iringan tepuk tangan yang paling meriah untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya Zidan, kita sambut juga inilah tuan rumah pada kegiatan hari ini dengan iringan tepuk tangan yang paling meriah. Kita sambut inilah Provinsi Jawa Tengah.
Dengan masih semangat yang berkobar, tentunya kita juga haturkan untuk Provinsi Sulawesi Utara. Berikutnya Zidan. Dengan iringan tepuk tangan yang meriah juga kita sambut inilah kontingen Provinsi Sulawesi Selatan. Dan berikutnya tidak kalah meriah dan juga kita sambut, ucapkan selamat datang kepada Provinsi Sulawesi Barat. Berikutnya kita bergeser Zidan dari tanah Borneo. Inilah Provinsi Kalimantan Selatan. Tidak kalah meriah, tepuk tangan yang selain juga hadir kita berikan kepada provinsi dari Pulau Komodo. Ini dia Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kalau tahun ini Jawa Timur jadi tuan rumah Kejurnas Pacu Kuda, selanjutnya ini adalah provinsi yang kemarin menjadi tuan rumah MotoGP Mandalika. Kita sambut inilah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan yang terakhir ini dia kita sambut tuan rumah dari Pekan Olahraga Nasional Indonesia. Dan langsung saja tepuk tangan yang paling meriah untuk Provinsi Papua. Dan tidak lupa juga kontingen yang terakhir dengan tepuk tangan yang paling meriah, yaitu kontingen dari Dewan Suara dan juga Pordasi. Dan juga Dewan Suara yang pada pagi hari ini sudah hadir dalam rangkaian acara Kejurnas Pacu Kuda Pordasi ke-56 seri 1 Indonesia Derby 2022. Para kontingen siap gerak. Setengah lencang kanan, gerak. Tegap gerak, hadap kanan, gerak. Maju, jalan. Kontingen memasuki arena upacara. Baik, kami persilakan untuk seluruh kontingen dapat memasuki tempat upacara. Untuk itu Zidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, saudara dan Erinda. Tentunya pada pagi hari ini kita juga tidak lupa mengucapkan selamat datang seluruh kontingen defile dari provinsi yang mengikuti Kejurnas Pacu Kuda Pordasi ke-56 seri 1 Indonesia Derby 2022. Boleh tepuk tangannya dong Bapak Ibu. Iya, masyarakat Jawa Timur harus semangat tentunya Zidan ya. Harus. Sebelum acara pada pagi hari ini kita mulai, untuk menyemarakkan semangat kita bersama juga, kita gelorakan semangat kita dengan sebuah jargon. Baik, jargonnya seperti ini ya saudara-saudara. Kalau kita nanti bilang salam olahraga, jawabnya adalah jaya. Dan dilanjut dengan kalau kita bilang Pordasi, jawabnya juara. Kita tes Bapak Ibu ya, kalau nggak semangat, nggak kompak, acara nggak akan kami mulai untuk pagi hari ini. Kita coba. Salam olahraga jaya, Pordasi juara. Kurang semangat sekali lagi ya, ya. Boleh tadi masih gladi, sekali lagi Zidan silahkan. Baik, sekali lagi salam olahraga jaya, Pordasi juara. Tepuk tangan untuk kita semua. Ada satu lagi Zidan. Apa lagi ya Rinda? Yang diinisiasi oleh gubernur kita, Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa. Salam optimis Jatim bangkit. Baik, begitu ya. Setelah melewati masa pandemi dan juga tentunya Jawa Timur harus bangkit begitu ya dari ini. Dan kalau kita bilang salam optimis, jawabnya adalah Jatim bangkit. Begitu ya. Langsung saja Rinda. Salam optimis Jatim bangkit. Sekali lagi Zidan, kurang semangat coba. Salam optimis
optimis, Jatim bangkit. Itu tadi Zidan, kita sudah ada jargon, sudah ada semangat yang kita gelorakan. Izinkan terlebih dahulu kami untuk menyapa, membuka acara pada pagi hari ini dengan sesuatu yang khas dari Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur. Unik banget gitu ya. Unik banget. Yaitu sebuah parian ya saudara-saudara ya. Sebuah pantun yang menjadi ciri khas dari Provinsi Jawa Timur. Untuk menyapa seluruh kontingen terutama dari provinsi lain yang sudah hadir di Jawa Timur tercinta. Betul. Langsung saja Erinda untuk pantun nanti Bapak Ibu sekalian dan juga saudara sudah hadir. Bisa dibalas dengan cakep begitu ya. Erinda sudah siap dengan pantunnya? Sudah dong tentunya. Baik, silahkan. Dibantu jawab cakep-cakep gitu ya. Pasti. Pak Dadang beli nanas. Cakep. Ditambah nasi harganya 5 ribuan. Cakep. Selamat datang peserta Kerjurnas Pordasi ke-56 di Kabupaten Pasuruan. Luar biasa semangat berkobar dengan pantun yang sudah digaungkan oleh Erinda. Baik, untuk itu Zidan mengawali acara pada pagi hari ini. Sambutlah, inilah pembuka dari kami, salam pembuka dari kami. Sesuatu yang khas juga dari Jawa Timur untuk menyambut kedatangan Bapak Ibu sekalian. Dengan iringan tepuk tangan yang paling meriah, inilah suguhan pertama dari kami, Tari Remo. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, the land of.
Baik, kami haturkan selamat pagi, selamat datang yang terhormat Wakil Gubernur Jawa Timur, Bapak Emil Elistianto Dardak. Penghormatan pasukan. Direktur upacara. Hormat. Laporan Komandan Upacara. Lapor upacara pembukaan final Kejurnas Pacu Kuda ke-56 Derby Indonesia tahun 2022. Siap dimulai. Lanjutkan. Lanjutkan. Penyerahan piala bergilir Kejurnas dari Pengprov Pordasi Jabar kepada Ketua Umum PP Pordasi. Penyerahan piala bergilir Kejurnas dari Ketua Umum PP Pordasi kepada Ketua Panitia Penyelenggara untuk diperebutkan kembali pada Kejurnas Pacu Kuda Pordasi ke-56. Laporan Ketua Panitia Penyelenggara. Sambutan Ketua Penyelenggara Kejuaraan Nasional Pacu Kuda Pordasi ke-56 Seri 1 Indonesia Derby 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk terus berkarya. Dan atas ridhonya pula, Kejurnas Pacu Kuda Pordasi ke-56 Seri 1 Indonesia Derby tahun 2002 bisa diselenggarakan. Event Kejurnas Pacu Kuda Seri 1 ke-56 dan Indonesia Derby tahun 2022 ini adalah event yang sangat ditunggu-tunggu oleh penggemar olahraga berkuda pacu kuda di Indonesia, apalagi setelah 2 tahun terakhir 2020 dan 2021, PP Pordasi tidak bisa menyelenggarakan event tahunan dikarenakan pandemi COVID-19 yang melanda negeri kita. Kejuaraan Nasional Pacu Kuda Pordasi ke-56 Seri 1 Indonesia Derby 2022 ini diikuti oleh 15 kontingen atau pengprov dan pendra Pordasi, antara lain adalah pengprov Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan diikuti oleh 88 ekor kuda terbagi dalam 6 kelas, yaitu kelas 2 tahun pemula AB, kelas 2 tahun pemula CD, kelas 3 tahun remaja, kelas 3 tahun derby, kelas 4 tahun CD, dan kelas 4 tahun AB.
Total poin yang diperbutkan adalah 138 poin. Menjadi kebanggaan bagi kami, pengurus PP Pordasi, bisa menyelenggarakan Lomba Pacu Kuda Wajib tahun 2022 ini. Event besar ini bisa diselenggarakan dengan dukungan para penggemar olahraga berkuda di Indonesia, serta berbagai pihak, baik pemerintah maupun pemerintah Kabupaten Pasuruan, pemerintah Provinsi Jawa Timur, KONI Jawa Timur, KONI Pusat, pihak swasta, serta unsur-unsur lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kepada semua pihak yang telah membantu kami, tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih. Kepada semua kontingen yang akan bertanding, kami mengucapkan selamat bertanding dan tetap menjunjung tinggi sportivitas dan solidaritas sesama insan olahraga. Akhirnya, tiada gading yang tak retak. Segala kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penyelenggaraan ini, kami segenap panitia penyelenggara dan panitia pelaksana mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat bertanding. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasuruan 31 Juli 2022, panitia penyelenggara Kejurnas Pacu Kuda Pordasi ke-56 seri 1 Indonesia Derby tahun 2022. Ketua Insinyur MT Prasetyo Jantono MSC. Terima kasih. Sambutan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia. Pasukan diistirahatkan. Istirahat. Di tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Gubernur Provinsi Jawa Timur yang pada pagi ini diwakili oleh Bapak Wakil Gubernur, yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Jawa Timur, saya lihat ada Komandan Kodim, ada Kapolres dengan jajarannya, yang saya hormati Ketua Umum Pengurus Pusat Pordasi beserta jajarannya, yang saya hormati para pimpinan peserta kejuaraan nasional kuda pordasi ke-56 ini yang masing-masing dipimpin oleh ketua delegasinya dari 15 provinsi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hanya atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita dapat menghadiri satu acara yang sangat penting di dalam olahraga berkuda, yaitu kejuaraan nasional pacu kuda pordasi ke-56 seri 1 Indonesia Derby 2022. Kehadiran saudara-saudara tentunya memberikan arti yang sangat penting terhadap perkembangan olahraga berkuda khususnya pacu kuda. Oleh karena itu, dalam rangka menghadapi Pekan Olahraga Nasional tahun 2024 yang dilaksanakan di Aceh, menjadi satu keharusan untuk induk cabang olahraga dalam hal ini PP Pordasi menyelenggarakan kejuaraan nasional. Pacu Kuda menyelenggarakan kejuaraan nasional equestrian dan kejurnas lainnya yang memang nanti akan dipertandingkan di Aceh. Oleh karenanya kepada semua pendukung, baik itu pihak swasta maupun dari pemerintah daerah yang memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan ini, saya memberikan apresiasi yang tinggi dan ucapan terima kasih yang tak terhingga. Tanpa dukungan dari sponsor, tanpa dukungan dari pemerintah daerah, kejurnas ini tentunya tidak akan bisa berlangsung dengan baik. Kepada kontingen dari 15 provinsi, saya memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kesediaan saudara-saudara untuk hadir
mengikuti kejurnas pacu kuda Pordasi ke-56 seri 1 ini. Oleh karenanya, saya harapkan kejurnas ini nanti akan lahir kuda-kuda masa depan kita, akan lahir juga joki-joki andalan kita, sehingga ke depan kualitas dari pacu kuda Indonesia di bawah pengurus pusat Pordasi akan semakin baik. Di sini saya lihat kontingen-kontingen besar hadir di sini, Sulawesi Utara yang kuda-kudanya juga luar biasa, Jawa Timur tentunya, dan juga provinsi-provinsi lain, Kalimantan Selatan, kemudian Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Yogyakarta, DKI sendiri, yang tentunya punya andalan yang nanti kita bisa lihat bersama. Selamat bertanding kepada seluruh peserta. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya pada Bapak Wakil Gubernur dan jajaran pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya menjadi tuan rumah kejurnas ini. Dan tentunya satu hal yang juga saya harus mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi adalah kepada pemilik lapangan pacu kuda ini, yaitu Haji Munir yang telah dengan tulus dan ikhlas mempersiapkan lapangan ini sehingga kejurnas ini dapat kita lakukan bersama. Saya yakin lapangan ini dengan pengelolaan yang baik satu saat nanti akan menjadi salah satu lapangan yang terbaik di Indonesia. Oleh karena itu, sekali lagi selamat berjuang, selamat berlatih, selamat bertanding. Semoga kemenangan akan selalu menyertai saudara-saudara sekalian. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, seraya memohon ridho Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, kejuaraan nasional pacu kuda Pordasi ke-56 seri 1 Indonesia Derby 2022 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian sambutan ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Doa saya untuk keluarga besar PP Pordasi akan menjadi organisasi yang semakin baik, melahirkan kuda-kuda yang memang menjadi kebanggaan Indonesia, dan juga joki serta seluruh pemangku kepentingannya yang hadir bersama kita. Terima kasih, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Terima kasih. Selanjutnya pelepasan balon sebagai tanda kejurnas dibuka kepada yang terhormat Wagub Jatim didampingi Ketua Umum PP Pordasi, Ibu Sekjen dan Ketua Panitia Penyelenggara berkenan untuk mendampingi. Selanjutnya dimohon dengan hormat kepada Wagub Jatim untuk memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Ketua Umum KONI Pusat, Bapak Legend TNI Purnawirawan, Bapak Marsiano Norman. Yang kami hormati Ketua Umum Pengurus Pusat Pordasi, Ibu Triwati Marsiano. Yang kami hormati juga hadir perwakilan dari DPR RI, Bapak Tengku Rifki Harsya, pimpinan Komisi 1. Kemudian juga dari DPRD Jawa Timur, Bapak Haji Samwil. Juga Sekjen Pengurus Pusat Pordasi, Ibu Adinda Yuwanita,
juga hadir pada kesempatan ini, sahabat-sahabat semuanya. Ada sahabat saya ini Mas Ali Parawansa yang juga punya kepedulian luar biasa kepada Pordasi, Ketua Pengprov Pordasi Jawa Timur Pak Haji Rui beserta seluruh jajaran Pengprov Pordasi Jawa Timur, Pengprov Pordasi seluruh Indonesia, undangan dan seluruh peserta kejurnas pacuan kuda derby ke-56. Kita bersyukur alhamdulillah bahwa pada kesempatan ini dapat diselenggarakan kejurnas pacu kuda Pordasi ke-56 seri 1 Indonesia Derby 2022 di Pasuruan. Saya juga ingin menyapa perwakilan dari Pemkab Pasuruan, tadi Pak Asisten Daerah juga hadir. Kita sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ketum, Jawa Timur merasa berbahagia dipercaya menjadi tempat penyelenggaraan kejurnas pada tahun ini. Tentunya kami berharap, saya sudah pernah kesini sekali dan pada hari ini telah ada pembenahan yang menurut saya sangat menggembirakan dan tentunya membuat kita semakin bersemangat untuk memacu prestasi dari para atlet yang menekuni cabang olahraga berkuda khususnya pacuan kuda ini. Dan sebagaimana disampaikan Bapak Ketum KONI tadi, ini adalah sebuah pemanasan menjelang 2024 akan diselenggarakan Pekan Olahraga Nasional. Kita tentunya berharap bahwa acara hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kami meyakini bahwa penyelenggaraan ini dilakukan dengan sebaik-baiknya. Segala protokol yang telah ditetapkan berkaitan dengan segala hal-hal yang menimbulkan risiko telah ditangani dengan sebaik-baiknya. Dan untuk itu kami haturkan terima kasih dan juga selamat sekali lagi kepada Pengprov Pordasi Jawa Timur sebagai tuan rumah dan tentunya pengurus pusat Pordasi atas diselenggarakannya acara hari ini. Izinkan saya menyampaikan salam dari Ibu Gubernur yang pada kesempatan ini juga kami berbagi tugas karena beliau tadi terakhir kami berangkat masih bersama Forkopimda dan mudah-mudahan tentunya cabang olahraga ini hari ini adalah acaranya kita semua. 15 provinsi hadir, saya lihat dari ujung sana Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan ya, Lampung, DKI Jakarta, DIY, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, ya, sampai ke katanya Papua, Papua juga. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Kami merasa sangat bahagia dan bangga bahwa bisa bertemu dengan seluruh kontingen dari 15 provinsi yang tentunya ini adalah tingkat kehadiran yang sangat menggembirakan. Saya pikir itu saja sebagai Sohibul Bait Pemprov Jawa Timur dan juga Pemkab Pasuruan, tentunya kita semua berharap selain mengikuti kejurnas silakan menikmati kuliner dan juga tentunya menikmati keindahan pariwisata yang ada di Jawa Timur. Demikian, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kalau saya bilang Jawa Timur, karena kita ada di Jawa Timur hari ini, mohon berkenan kalau saya katakan optimis, kita menjawab Jatim bangkit. Boleh ya? Ini biar dapat doa dari seluruh penjuru Indonesia. Ya, Jawa Timur optimis, Jatim bangkit. Terima kasih. Pasukan disiapkan. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana ibni abdillah, la haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu yang telah hadir pada siang hari ini, izinkanlah saya memimpin doa untuk kelancaran kejuaraan nasional pacuan kuda Pordasi ke-56 seri 1. Izinkanlah juga saya memimpin pembacaan doa menurut agama Islam. Bagi Bapak Ibu yang beragama lain, diharap menyesuaikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu, kama yambagi li jalali wajikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fir lana dunubana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwar wa tabi bainana wa bainahum bil khaira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maufiratan ba'dal maut. Hawin alaina fi sataratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Semoga kegiatan kita pada siang hari ini senantiasa diberikan kelancaran, kemudahan, dan juga kesuksesan. Sekian, wallahul muwafiq ila qawmi thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk kepada acara puncak, yaitu kejurnas, yaitu perebutan piala ketua Pengprov Polda Jawa Timur untuk kelas 2 tahun pemula CD 1200 meter berhadiah total 50 juta rupiah. Merupakan perebutan kelas kejurnas yang akan merebutkan total poin 138 poin. Untuk itu kita masih menghimbau kepada saudara-saudara sekalian, para penonton, untuk tidak memasuki area-area yang tidak diperkenankan. Mohon maaf, sebelah kanan ini adalah jalur masuk kuda. Jalur masuk kuda, tolong bapak-bapak mundur, mundur. Karena kuda kalau sudah, iya, kudanya cantik-cantik, tapi kalau marah dia bisa membahayakan. Monggo. Mari kita sama-sama bersiapkan diri untuk. Oke, kembali lagi para pemirsa. Tadi sudah dilaksanakan upacara pembukaan kejuaraan nasional pacu kuda Pograsi ke-56 seri yang pertama Indonesia Derby tahun 2022. Berikutnya akan kita lanjutkan di race yang keempat, yaitu kelas 2 tahun pemula CD sampai dengan 1200 meter memperebutkan piala ketua Pengprov Polda Jatim. Kelas 2 tahun pemula CD 1200 meter akan diikuti oleh 12 kuda terbaik di kelas 2 tahun pemula CD. Nomor pelana 1 Marsal dari Sulawesi Utara, joki Jones Paindong. Kemudian pelatih Stephen Paindong. Nama pemilih Oli Dondokambe SE, Gubernur Sulawesi Utara dari Miranda Stebel. Kemudian nomor pelana 2 Chelsea dari Nusa Tenggara Timur, joki Ahmad Saifuddin, pelatih Asep Kurnia. Nama pemilih Abdul M. Makarim, para raja stable. Pelana 3 Pison Sion, daerah khusus ibu kota Jakarta, joki Marcel Singal, pelatih Rudi Ratu. Nama pemilih Aryo PS Joyo Hadi Kusumo, All Star Stable. Nomor pelana 4 Herbie Queen dari Kalimantan Selatan,
Joki Farid Salman, pelatih Raymond Tambahani, pemilih Hajah Mariati DHM Stable, pelana 5 Athena Tonsea dari Sulawesi Utara, joki Rizky Rorin Pandi, pelatih Rudi Ratu, pemilih Weni Rumentu SE, wakil wali kota Tomohon Tonsea Stable. Nomor pelana 6 Haideri dari Jawa Timur, joki Genta Tahta Dinanta, pelatih Yori Lampus, pemilik Insinyur Hadi Hairul Mustafa dari Subah Stable. Nomor pelana 7 Larus dari Daerah Istimewa Yogyakarta, joki Flongke Tandayu, pelatih Entong Sutarto, nama pemilik Arya Dwi Prastia, Octagon Stable. Nomor pelana 8 Jataban, daerah Jawa Timur, joki Nana Suryana, pelatih Wahyudin, nama pemilik M. Noval Alidrus SH Suramadu Stable. Pelana 9 Siliwangi Jawa Timur, joki Zainul Fanani, pelatih Jaini, nama pemilik Haji Misbahul Munir Pasir Mas Stable. Pelana 10 Lucky Star Jawa Timur, joki Samsul Arif, pelatih Yori Lampus, nama pemilik Joko Ardianto, Laskar Jatim Stable. Pelana 11 King Bara Jawa Timur, joki Dian Avandi, pelatih Alek Tommy Putra, nama pemilik Haji Gofur Sinjai Stable. Pelana 12 Putri Samudra, daerah istimewa Yogyakarta, joki Stevi Tomkeles, pelatih Kusno Priliantoro, nama pemilik Haji Subardiono SE Segoroyoso Stable. Kemudian ini ada cadangan ya Pak Arsoyo ya, ada Iselia Allstar dan Hypersonic Turatea. Kita lihat apakah Iselia Allstar sama Hypersonic Turatea dari Sulawesi Selatan ini mampu bergabung di kelas 2 tahun kumulasi di, tetapi ini sudah tercatat ada 12 kuda yang akan bertanding di kelas 2 tahun pemula GT. Ini dilihat dari jumlahnya Pak Arsoyo, ini akan seru sekali karena di kelas 2 tahun pemula GT ini 1200 meter diikuti oleh 12 kuda. Ini tentunya persaingan juga agak lebih ketat Pak Arsoyo ya. Ya, jadi ini penyisian kemarin dari 18 ekor dari 2 hit ya, ada hampir 66 sehingga 12 ekor. Kalau yang cadangan kemarin yang nomor 7. Nomor 7. Ya, tapi ini sudah masuk tadi di tadi Asalia All Star sama Hypersonic sudah oke. Di non finalis tadi. Oke. Okay. Sehingga ini tidak bakal ikut lagi. Oke. Okay. Yang pasti 12 ekor ini 12 yang akan bertanding. Ini benar-benar melalui seleksi yang sangat ketat, merebutkan tempat yang maksimal pada waktu kemarin penyisian nomor 6 paling belakang nomor 6. Oke. Okay. Nah, ini kalau kita lihat di sini lagi-lagi ada kuda sulut. Tadi yang non finalis ya. Dua ris didominasi oleh Sulawesi Utara. Nah, ini namanya Marsal. Iya, ini nomor 6 Marsal ya. Nomor 1. Nomor 6 Haideri ya. Oke. Okay. Ya, itu nomor 1 Marsal. Oke. Okay. Ini juga kemarin itu pada penyisian itu ya urutan 1. Oke. Okay. Nah, kemudian Chelsea dari NTT juga urutan 1, ini dua kuda yang tadi akan bisa ikutan. Ada lagi kuda surut Athena Tonsea, meskipun nomor 3, tapi ini nggak kalah seru dengan yang urutan 1 juga. Oke. Okay. Memang ini inilah namanya kejurnas. Nah. Betul, kejurnas yang memperbutkan kelas 2 tahun pemula CD.
Ya. 12 ekor akan bertanding di sini. Oke. Okay. Ini kudanya cakep-cakep ini Pak ya. Iya. Tinggi, gagah. Iya. Kalau ukuran sih sama. Sama ya. Sama. Tapi kalau untuk pemula CD ini Pak, ini kebanyakan ya dari mereka itu sprint atau stayer Pak. Nah, karena jaraknya itu 1200 meter. Iya. Ini diharapkan udah sprint. Sprint ya. Iya. Ini baru nanti tahun depan dia masuk ke kelas remaja. Nah, itu baru naik nanti jaraknya. Jadi 1600 meter. 1600. Iya. Okay. Iya, kalau sekarang dipersiapkan untuk sprint, sprinter semuanya ini hanya 1200 meter. Oke. Okay. Ini untuk para penonton, para penggemar pacuan kuda. Mari kita nikmati pacuan kuda ini. Pacuan kuda ini kita sambil berhibur, ya, melihat kecantikan, kecanggihan para joki, kecantikan para kuda-kudanya. Kalau kita melihat dari postur tubuhnya kadang-kadang kita bisa keliru. Iya. Kita salah menilai ini, Pak. Kelihatannya lebih gagah, ya, lebih ganteng. Oke. Okay. Ternyata semuanya biasa mengamati kuda nanti akan paham sendiri. Okay. Nah, postur yang bagaimana yang diharapkan nanti bisa menjadi, yeah, kuda juara. Tapi tentunya tidak terlepas dari pertama darah keturunan. Darah keturunan, benar, ya, Pak. Jantannya memang top, yeah, induknya top, yeah, diikuti juga perawatan pelatihannya. Oke. Okay. Nah, itu lengkap, latihan yang rutin yang benar. Kemudian konsumsi, yeah, ya, makanan dan obat-obatannya yang seimbang. Okay. Semuanya harus berimbang, itu baru, yeah, kira-kira bisa mencapai prestasi. Juga tidak terlepas dari kepiawaian masing-masing joki ini. Pasti, Pak ya. Iya. Dia setidaknya harus tahu bahasa kuda, Pak. Iya. Ini namanya joki-joki sudah masuk ke sini, sudah, yeah, diseleksi. Okay. Sudah semuanya sudah berlisensi, yeah, dari PP Pordasi, yeah, sehingga memang sudah sah bisa mengikuti ini. Okay. Kalau sembarang joki nggak boleh naik ke sini, okay, nanti bisa mengganggu keamanan, keselamatan diri sendiri maupun orang lain. Oh, yang lain. Jadi ini sudah semua joki pilihan, ya, cuman nanti kombinasi antara karena atlet ganda ya, ya, kuda dengan atlet dengan jokinya, ya, ini harus hati-hati, betul. Okay. Ya, ini harus menyamai kuda ini sprinter, super sprint gitu misalnya. Okay. Itu bagaimana mengendalikannya untuk mengambil jarak 1200. Kemudian meskipun sama-sama sprint tapi agak steer sedikit. Jadi bagaimana mengendalikan supaya sampai di finish itu bisa, okay, bisa bagus. Ya. Ya, ya. Ini beberapa
kuda sudah mengarah kepada starting gate ya. Kita lihat nomor 7 sana ada La Rose ya, dari daerah istimewa Yogyakarta. Sudah mempersiapkan diri menuju ke gate start. Kemudian nomor 10 ada Lucky Star dari Jawa Timur. Ya, sementara kita lihat di sana ya, Lucky Star sudah menuju ke gate start. Kemudian akan disusul oleh beberapa kuda yang lain. Ya, ini cukup keren sekali ini. Jadi diikuti oleh 12 kuda terbaik di kelas 2 tahun pemula CD 1200 meter sponsor by Ketua Pemprov Pordasi Jatim di race yang keempat dari Kelanggang Pacu Kuda Ki Ageng Sastro Joyo Coban Joyo Kejayaan Jawa Timur untuk Kejurnas Pacu Kuda Indonesia Derby ke-56 tahun 2022. Oke, kita lihat ada pelana 3 di sana, Bison Sion. Kemudian pelana 6 di sana ada Hydere, ya. Pelana 2 ada Chelsea. Yang sedang mendekat dengan arena Pacu Kuda untuk bisa mundur ya. Menjaga jarak aman supaya untuk menjaga keselamatan kita bersama dan tidak buat terlalu dekat dengan arena Pacu Kuda. Oke, Pak. Sekali lagi kami himbau kepada saudara-saudara yang sudah hadir, Bapak Ibu juga untuk tetap menjaga kebersihan. Oke, sekali lagi. Kuda-kuda sudah mengarah untuk memasuki gate start ya. Tadi sudah dibahas oleh Pak Arsoyo ya. Untuk 1200 meter ini diharapkan kuda-kuda sprint bisa lebih tangguh di depan. Kalau dilihat dari ukuran kuda ya hampir sama. Tetapi inilah pacu kuda. Kalah menang itu soal biasa ya Pak Arsoyo. Iya, iya. Tapi yang lebih istimewa luar biasa itu adalah perjuangannya. Betul. Ya, kita junjung sportivitas ya, ya untuk menuju PON nantinya. Ya. Oke, untuk pemirsa sekali lagi beberapa saat lagi akan kita lakukan untuk race yang keempat. Kelas 2 tahun pemula CD 1200 meter sponsor by Ketua Pengprov Pordasi Jawa Timur. Diikuti oleh 12 kuda terbaik di kelas 2 tahun pemula CD. Ada Marshal dari Sulawesi Utara, ada Chelsea dari Nusa Tenggara Timur, Pelana 3 dari Bison Sion. Kemudian pelana 4 Herbie Queen, pelana 5 di sana Athena Tonsea. Kemudian pelana 6 ada Hydere, kemudian pelana 7 ada La Rose. Kemudian pelana 8 ada Jatabang dari Jawa Timur, pelana 9 dari Siliwangi Jawa Timur. Pelana 10 Lucky Star dari Jawa Timur, pelana 11 King Bara dari Jawa Timur, dan 12 Putri Samudra dari daerah istimewa Yogyakarta. Beberapa saat lagi untuk race yang keempat di kelas 2 tahun pemula CD 1200 meter akan dilepas. Sementara kita lihat di sana pelana 12 masih berada di luar, kemudian pelana 3 ada Pison Sion, pelana 12 ada Putri Samudra, ada pelana 1 Marshal, ya. Sementara
Garuda sudah memasuki getting start. Ini Pak Harsoyo ini ya, apa yang perlu dibahas ini tentang pemula CD ini seru. Iya, ini sangat seru karena apa? Kemarin pada waktu penyisihan mereka 12 ekor ini bisa masuk ke final ini sudah luar biasa, luar biasa. Iya. Dan sekali lagi ini ada kuda Sulut ini yang kemarin masuk putaran pertama juga pada waktu penyisian, kemudian kuda Chelsea. Nah ini kalau kita lihat bagi para penonton penggemar pacuan yang bisa membawa atau membaca yang mempunyai risiko buku acara, buku acara pacuan ini bisa diperhatikan apa pejantannya, apa induknya, apa peternaknya siapa. Nah ini perlu diperhatikan. Contoh kuda Marshal ini anak Potek Dancer, pejantan yang sudah terkenal. Iya Pak, ini peternaknya dari Miranda Stable Sulawesi Utara. Benar, tidak kalah serunya Chelsea yang nomor 2, nomor pelana 2. Ini lagi-lagi anak Rock Dragon yang akhir-akhir ini cukup berprestasi. Anak-anak Rock Dragon cukup bisa diandalkan. Jadi nanti kita pastikan ini pertandingan sangat seru, full 12 ekor akan bertanding memperebutkan kelas 2 tahun pemula CD dengan hadiah Rp50 juta. Masih menunggu, cukup menarik. Dan ini kuda-kuda muda usia 2 tahun yang tahun depan ini puncaknya nanti mereka akan bertanding lagi untuk memperebutkan piala atau kelas remaja. Kalau sekarang hadiahnya 50 juta, tahun depan mereka ini akan bertanding di kelas remaja dengan hadiah 100 juta. Nah untuk diketahui kalau 100 juta itu berapa entry fee-nya? Ya. Ketentuan PP Perdasi ini 7,5%. Oke. Nah, kalau hari ini 50 juta 7,5% hanya 3,750. Nah, nanti 7.500 untuk tahun depan piala. Nah, ini sudah siap-siap. Bendera hijau sudah diangkat. Oke, bendera hijau sudah diangkat, dilepas di sana 12 ya. 12 hampir bersamaan di sana sementara. Ya, Marshal di sana, Marshal kemudian Bison Sion berada di lane yang terdepan. Marshal Bison Sion, kemudian ada Putri Samudra di sana kita lihat. Iya. Iya, seru sekali para pemirsa, para penonton. Kita lihat sana, ya, kita lihat di sana Bison Sion berhasil melewati Marshal. Ya, ditempel ketat oleh Putri Samudra di sana. Kemudian ada Chelsea berada di lane yang kedua. Ada Chelsea, kemudian Herbie Queen, Athena Tonsea, Hedery. Bagaimana dengan Lucky Star dan Siliwangi Jati, Bang? Ya. Oke, sementara kita lihat Putri Samudra. Ada King Bara di sana, Marshal. Bison Sion. Iya, 300 meter mendekati garis finish. Marshal, Bison Sion kita lihat di sana. Marshal, Bison Sion. Kemudian ada Chelsea di sana. Di belakangnya ada Putri Samudra. Iya, seru sekali para pemirsa. Seru sekali. Kurang 100 meter di sana. 100 meter di sana ada Marshal, Chelsea, Bison Sion. Marshal, Chelsea, Bison Sion. Herbie Queen. Ya, seru sekali di sini Pak Arsoyo. Ya, kuda-kuda saling tempel ketat ya. Mereka tidak berjauhan. Benar informasi dari Pak Arsoyo bahwa mereka ini termasuk kuda-kuda sprint ya, yang saling berpacu dan tidak sampai jauh. Nah, ini kita lihat Pak Arsoyo. Hampir bersamaan dilepas ya. Sementara di sana kita lihat Bison Sion sama Marshal itu sejak awal dia menguasai di garis depan. Kemudian di belakangnya ada Putri Samudra di sana ya. Ya, Putri Samudra di lane yang kedua, di urutan ketiga ini. Ya. Tapi jaraknya nggak terlalu jauh Pak Arsoyo ya. Lagi-lagi nanti Chelsea baru nanti hadir begitu ya. Kurang 300 meter. Oke. Iya. Ini Marshal luar biasa. Marshal luar biasa ya, ini, luar biasa. Iya. Kemarin penyisian juga. Oke. Nah, Chelsea juga memimpin. Nah, sekarang Bison Sion. Bison Sion. Ini sama-sama muda.
kuda-kuda kuda-kuda hebat ini ya. Kelasnya ya. Nah, ini kelihatannya masuk finish nanti kutanya kali nanti. Iya, ini ketat sekali Pak ya ini ya. Iya, ya, luar biasa. Ya, ya. Nah, ini Marsal. Ya, wow. Hampir bersamaan Pak Arsoyo ya. Chelsea. Oke. Kemudian Pison Sion antara Marsal, Chelsea, Pison Sion ini Pak Arsoyo ya kelihatannya ya. Ya, kita lihat nah ini Pison Sion ini. Iya. Dari daerah istimewa, daerah khusus, ya, daerah khusus istimewa, ibu kota Jakarta, DKI Jakarta ini. Ya, kita lihat ini ada Chelsea dari Nusa Tenggara Timur. Ya, ini Herbie Queen, nomor pelan 4 ini, ya. Ya, ini Chelsea dari Nusa Tenggara Timur, jokinya Ahmad Saifuddin, ya. Ini, di kelas pemula CD ini seperti yang diinfokan Pak Arsoyo tadi 1200 meter ini diisi oleh kuda-kuda sprint ini Pak ya. Iya betul. Jadi tadi yang lepas start ada yang di depan. Tadi seperti misalnya kuda dari DI Putri Samudra. Terus masih nempel putaran 1 2 3. Iya. Lalu lepas 300 meter menjelang finish iya. Itu sudah diambil oleh Pison Sion dan Chelsea. Pison Sion dan Chelsea ya, benar. Luar biasa. Luar biasa. Dari prediksi awal memang kuda-kuda sulut NTT sama DKI tiga-tiganya ini sejak penyisian babak penyisian sudah menunjukkan ya. Prestasi bagusnya itu. Ya. Nah. Tapi ini yang juga menarik ini tadi saya lihat Putri Samudra ya. Kalau masalah menang itu urusan belakang, tapi yang luar biasa ya. Masalah menang kalah itu biasa Pak, tapi yang luar biasa adalah perjuangan dari masing-masing atlet. Atletnya adalah kuda, juga berkolaborasi dengan joki, pelatih, dan pemilik. Ini sangat luar biasa. Oke, ini Pak Arsoyo, kita tunggu keputusan dari Dewan Steward untuk pemenang di kelas 2 tahun pemula CD 1200 meter memperebutkan piala Ketua Pengprov Pordaci Jatim di race yang keempat. Juara 2 ataupun pemenang 2 dimenangkan oleh kuda Pison Sion daerah asal DKI Jakarta dengan joki Marcel Singgal, sang pemilik Arvo PS Joyo Hadikusumo, dan the winner juara ataupun pemenang pertama adalah kuda dengan nama Para Raja Stable dan Joki Ahmad Saifuddin. Ialah kepada pemilik, kemudian medali kepada pelatih trainer pemilik kuda dulu, kemudian kepada trainer pelatih. Ya, joki, ya jokinya adalah Ahmad Saifuddin dengan pelatih Asep Kurnia. Ini pelatihnya Asep Kurnia. Odi Krum, ya Krum. Pelatihnya adalah Asep Kurnia. Kemudian yang terakhir medali untuk sang kuda. Kudanya, ya. Inilah adalah kuda Chelsea. Kuda betina warna napas, anak dari Rock Dragon. Dan betina Beyonce yang ditenangkan oleh Para Raja Stable dari Nusa Tenggara Timur. Tepuk tangan yang meriah untuk NTT. Selanjutnya kuda dari DKI Jakarta, please welcome Pison Sion. Pison Sion, kuda belantara, anak belantara dan Thunder Sion, diternakkan oleh Rizky Muhammad Rizky Lama Luta dari kontingen pemilik. Ya, diterima Pak Huraira Nurhani dari DKI Jakarta. Kemudian medali untuk trainer. Trainernya adalah Asep
AA trainernya adalah Rudi Ratu. Kemudian Rudi Ratu ya trainernya. Joki. Sang joki ada Marcel Singal. Ya, Marcel Singal siap menerima medali. Marcel maju. Iya. Terima kasih, selamat untuk sang joki. Kemudian kepada groom. Ya, inilah groomnya. Kemudian kepada sang kuda Pison Sion. Ya, ini untuk pemilik melalui kontingen secara simbolik. Agak mundur dikit kameramen supaya agak luasa. Juara dua kelas 2 tahun pemula CD 1200 meter. Pison Sion DKI Jakarta merebut 6 poin. Selanjutnya bersiap-siap juara 1. Ladies and gentlemen, now is the time for the champion. Marcel Sulawesi Utara menempatkan diri kuda Marcel supaya menempatkan diri. Oke. Siapakah gerangan yang akan menerima? Ya. Oke. Kontingen dari Sulawesi Utara untuk menempatkan diri di samping kuda. Penerima piala siapa? Pak Adi Supit. Iya. Pak Bupati dari Minahasa. Oke. Menerima piala dari Bapak Emil Dadak, Wakil Gubernur Jawa Timur. Kameramen agak mundur dikit supaya ada napas. Agak mundur 5 meter ya, mundur lagi. Iya. Inilah saudara-saudara antusiasme masyarakat karena ini setelah 2 tahun tidak ada kejurnas. Iya. Kemudian medali trainer. Trainernya adalah Stephen Paindong. Stephen Paindong trainernya. Orang punya bikinan ya. Oke. Oh iya. Kemudian sang joki. Jokinya adalah Jonas Paindong. Lama tuh Jonas Paindong. Kemudian groom. Ya groom. Terima kasih sang kuda. Sang kuda untuk Marcel ada berat jantan anak dari Voting dan Serdan Gagodoh Taisma yang dikenakan oleh Miranda Stable dari Sulawesi Utara. Ya, menerima prize money secara simbolis. Tentunya nanti kepada kontingen yang bersangkutan untuk memberikan nomor rekening. Mohon perhatian kepada fotografer agar mengambil 3 meter di belakang yang akan difoto ya. Lebih bagus fotonya, percaya sama saya. Ya, rebut nanti ke bagian yang lain di fotonya. Terima kasih atas perhatian kepada rekan-rekan fotografer untuk pengambilan foto pemenang agar mengambil 3 meter di depan objek foto. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian, terima kasih kepada Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur yang telah berkenan menyerahkan piala dan hadiah pada race keempat. Selanjutnya kita tinggalkan race keempat. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share Baharna TV. Tonton terus Baharna TV. Semoga Baharna TV semakin dekat di hati dengan para pecinta pacuan kuda di Indonesia.